Apakah itu gerakan Freemason? Adakah benar gerakan Islam bergerak di Malaysia lama dah ada di negara-negara Islam Freemason ni? Eh, gerakan bawah tanah yang diasaskan oleh Yahudi Zionis. Nak untuk serap masuk dalam negara-negara Islam, nak baca minda orang Islam, buat baik dan sebagainya, macam-macam kelab di tubuh bawah Freemason, nak untuk mengabui rakyat Islam yang tujuannya mereka dapat mengenali orang-orang yang ada di negara itu. Nak untuk senang mereka nak menakluk dunia. Kerana tujuan Freemason semua ke cawangan-cawangan daripada gerakan bawah tanah Yahudi ni untuk mencapai cita-cita Israel Raya. Faham? Israel Raya ni, Israel takluk habis segala negara dalam dunia. Sekarang dia banyak dah takluk. Nak?